akan bikin segmen baru. Jadi dalam satu segmen di vlog gue akan bikin namanya vlog berfaedah. Jadi ini seputar vlog-vlog yang memberikan kalian informasi, edukasi, ya tentunya dimulai dari hal yang terdekat dari dunia kerjaan gue ataupun dunia lingkungan sekitar gue. So, kita lihat hari ini akan kita bahas tentang apa. Oke, sebelum kita lanjutin video ini, silakan klik tanda jempol, subscribe, dan lonceng ini agar kita semakin termotivasi untuk berkarya. Oke, kita mulai. Hari ini gue kedatangan seseorang jauh-jauh, sengaja gue datengin. Gila. Hari ini gue bermodal lo sampai ngedatengin orang buat diwawancara. Jadi dia jauh-jauh datang ke dari Palembang ke sini. Bukan Palembang, lebih dari Oki, Pak. Lebih ini lagi, lebih pedalaman lagi. Jadi dia harus naik speedboat dulu, terus perjalanan darat dulu, sampai ke bandara, naik pesawat dulu, wah pokoknya ribet lah. Jadi jauh. So, ya. Hari ini kita akan bahas safety officer. Ya, ini dia praktisi ya di bidang safety officer. Jadi kalau kalian pernah lihat di proyek-proyek itu yang pakai helm merah atau baju merah, biasanya itu safety officer ya. Buat kalian yang belum tahu safety officer itu apa, ya kita langsung tanya-tanya ke dia. Tapi sebelum kita tanya-tanya, gue jelasin sedikit. Jadi dalam setiap perusahaan manufaktur biasanya pasti ada yang namanya safety officer ya. Lebih tepatnya departemen K3. Oh, departemen HSE. Departemen K3 atau HSE. HSE itu health, safety and environment. Nah itu di perusahaan manufaktur biasanya ada. Kalau perusahaan itu berhubungan ada tentang limbahnya, pasti ada environmentnya. Tapi kalau nggak ada, biasanya cuma safety sama health doang. Atau bisa juga ditambahkan sama security. HSSE. Nah itulah. Itu tergantung perusahaan itu di mana. Nah kita langsung tanya-tanya, Bu. Coba ceritakan gimana? Nggak perkenalan dulu nih? Oh iya iya. Oh, kan nggak tahu. Silakan perkenalan dulu. Silakan perkenalan, nanti kalau kalian mau tahu Instagramnya nanti gue cantumin. Oke. Saya Widya Stuti Fasser. Saya dari industri manufaktur di bidang produksi pulp, bubur kertas, tisu. Selain itu hari ini kita selain membahas safety officer. Safety officer tuh lebih ke apa? Pekerjaannya ya. Tapi lebih ke yang akan kita bahas lebih dari untuk sisi K3-nya. Oh. Apa itu K3? Skup kerjanya bagaimana? Terus apa aja tantangan dalam bekerjanya? Dan apa aja yang memang benar-benar menantang dan menarik sebagai seorang safety? Apalagi dia cewek kan. Biasanya kalau oh, iya, betul. kalau safety tuh ya cowok lah yang harus memberikan perlindungan gitu, rasa aman ya. Balik lagi ke pertanyaan. Okay. Gimana ceritanya ibu itu bisa masuk jadi safety officer? Gimana? Jadi basic saya itu dari kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ada jurusan, salah satu jurusannya itu jurusan K3, kesehatan keselamatan kerja. Oke. Okay. Jadi saya masuk itu awalnya itu bagian sistem and reporting untuk safety department. Oh, oke. Okay. Jadi K3 itu namanya kalau di tempat saya itu HS department. Awalnya sih HSE karena sekarang environment-nya itu udah berdiri sendiri. Jadinya sekarang kita hanya memegang health and safety. Oke. Okay. Berarti masuk pertama kali jadi admin ya? Awalnya saya admin dulu. Admin. Jadi di situ belajar sistem reporting dan semuanya. Setelah itu naik lagi jadi safety officer. Sekarang itu udah jadi, alhamdulillahnya jadi safety specialist. Karena kemarin sempat, karena memang S2-nya memang fokus ke bidang health and safety,
jadi jurusan K3 KL, Kesehatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan. Dan juga karena memang udah ada sertifikasi ahli K3 umum, Hygiene Industry, setelah itu SMK 3, Sistem Manajemen K3, OSAS ISO, dan yang terakhir ISO 45001. Lumayan. Kalian ngerti gak guys? Semoga tidak seperti ceramah kuliah ya. Jadi seorang safety officer itu basic pendidikannya apa mesti dari apa kesehatan masyarakat gitu? Enggak. Apa aja tuh kira-kira? Jadi safety officer itu dia harus memiliki sertifikasi yang disebut dengan ahli K3 umum, itu dari Kemnaker, kementerian, bisa dari kementerian ataupun BNSP. Itu syaratnya minimal D3. D3 ataupun S1 dari semua jurusan. Oke, berarti buat kalian mau jurusan apapun yang mau berkecimpung di dunia K3 itu bisa. Tidak mesti dari Kesmas, ya kan? Tuh. Tapi yang penting salah satu syarat utama, karena gini, di dunia kerja itu sekarang bukan hanya dipentingkan basic pendidikan ya, tapi lebih kepada kompetensi sih. Makanya di kita itu ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu pentingnya bagi kita itu adalah memberikan suatu sertifikat atau jaminan kompetensi bagi kita seorang pekerja itu terhadap bidang-bidang tertentu. Nah, kayak gue mungkin di bidang environment, gue ada sertifikasi kompetensi A gitu. Mungkin dia di bidang K3 punya kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerjanya. Jadi buat kalian, balik lagi, kalau ingin terjun di dunia kerja itu tidak hanya sertifikat atau ijazah di perguruan tinggi ya, tapi juga sertifikat kompetensi sekarang itu menjadi salah satu nilai yang wajib. Wajib, bukan penting lagi banget. Bukan lagi plus loh sekarang. Karena setahu gua salah satu ya di perusahaan gua aja ya, ketika kita membuka lowongan kerja itu bukan hanya dilihat dari titel kita apa, gelar pendidikan kita apa, basic pendidikan kita apa, tapi juga kompetensi apa yang sudah dimiliki. Ketika kamu sudah memiliki kompetensi tertentu, ya otomatis peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu akan lebih mudah. Nah, itu juga berlaku ketika seleksi di tahap awal gitu. Jadi kalau cuma yang mengandalkan ijazah, biasanya langsung dibuang-buang aja tuh. Langsung disortir aja. Tapi kalau dia sudah punya sertifikasi kompetensi, itu biasanya akan dipertimbangkannya lebih. Ya. Oke, lanjut. Jadi selain jadi semua jurusan ya. Dia semua jurusan. Terus juga dia training itu ada dua macam. Jadi kalau yang training dari kementerian itu dia minimal D3, D3 S1 dan ke atasnya. Kalau yang dari BNSP dia bisa dari SMA. Tapi memang dia sudah terjun di dunia safety itu sudah ada pengalaman kerja, jadi minimal sekitar 2 atau 3 tahun. Oke. Sudah berkecimpung di bidang jadi, safety. Jadi SMA pun bisa? Bisa, tapi SMA bisa ngambil operator, no. Enggak. Dia operator K3 namanya. Dia dari 3 kelas. Jadi, tapi untuk posisi dia pun berbeda. Kalau yang dari kementerian ini dia kita sebutnya safety officer. Kalau yang dari BNSP sebutnya safety man, jadi mereka lebih pure ke lapangan. Kalau safety officer dia nggak cuma mengurusi lapangan, dia juga harus paham dengan yang namanya administrasi safety, reporting, dan statistik. Jadi kita menarik itu menganalisa. Dia lebih ke banyak ya menganalisa ya. Jadi menganalisa dari semua kejadian-kejadian insiden. Ketika terjadi insiden, itu kita sebutnya trend graph. Dalam satu bulan terjadi sekian kasus insiden. Kita akan melihat mana yang paling dominan. Dan kita harus cari tahu root cause-nya apa. Apakah memang, misalnya nih, satu case hand and finger. Jadi di satu bulan itu terjadi banyak kecelakaan kerja yang cedera itu bagi entahkah itu putus jari, tersayat, tergores. Nah, jadi kita sebagai seorang safety, kita lihat dari trennya apa, kita cari root cause-nya apa, lalu di situ kita bikin program. Oh, berarti untuk bulan ini itu hand and finger. Artinya kita harus melakukan promosi, preventif dan semuanya itu ke pekerja-pekerja yang memang di area itu. Jadi balik lagi ke job desk daripada
safety officer tuh lebih detailnya kayak gimana? Lebih mudahnya kayak gimana? Oke. Okay. Tugas dan tanggung jawab seorang safety officer itu melakukan upaya menjaga keselamatan pekerja yang bekerja selama proses produksi, alat-alat produksi, orang yang datang atau visitor yang datang ke lokasi produksi tersebut, dan menjaga keselamatan proses produksinya sendiri. Jadi di situ adalah melakukan perlindungan terhadap orang, terhadap alat, dan terhadap prosesnya sendiri. Oke, kita lanjut lagi, menarik nih. Di bidang K3 itu sebenarnya ada divisi-divisi lagi nggak atau bagian-bagiannya? Ada banyak, jadi ada safety, tim safety-nya adalah yang untuk mengontrol lapangan, ada system management and development, dia lebih ke dokumen dan sistematika dari program-program itu. Setelah itu ada fire, divisi fire, traffic, kebakaran juga ya. Terus ada medik, paramedik. Yang terakhir itu ada traffic, heavy equipment and traffic control. Karena itu jadi ada kayak pola lantasnya gitu. Ya, pasti. Seru kan? Seru karena kan? Berhubungan sama sign. Oke. Semua safety sign dari, karena memang kalau untuk di perusahaan itu kita selalu mengontrol untuk kecepatan. Kalau untuk di perusahaan saya sih itu 40 km/jam. Jadi itu dikontrol per berapa hari sekali, dan memang jika ada yang ngebut maka akan mendapatkan punishment. Bukan tilang gue. Tilang sih. Oh, tilang. Sama oh, aja cuma jadi... dicoba di situ nyebutnya itu traffic violation. Oh, berarti samalah. Sama aja. Sama ditilang. Berarti kata kalau divisinya traffic itu polisinya proyek deh. Oke. Okay. Sekarang ada enggak jenjang karir ya tadi? Oh, jenjang karir ini saya nggak berkata di perusahaan saya aja, tapi jenjang karir secara global ya. Jenjang karir yang dari yang paling low ya, dari paling bawah itu safety man. Jadi safety man itu orang yang bertugas mengawasi keselamatan pekerja yang berada di lapangan. Jadi dia pure lapangan. Di atasnya lagi adalah safety officer. Safety officer yang diawasi adalah pekerja di area-area yang udah dibagi. Yang di atasnya lagi ada safety supervisor atau safety leader. Jadi dia yang mengontrol tim safety masing-masing per grup, per area ya, gitu ya. Per area. Dia yang melider. Yang selanjutnya itu safety specialist. Safety specialist adalah orang yang bertugas untuk membuat program dari hasil analisa yang dia lakukan, dan bertugas sebagai seorang advisor kepada manajer. Yang dia advise adalah lebih seperti menyarankan program, menyarankan tindakan ataupun cara-cara yang memang dapat memaksimalkan implementasi dari K3 tersebut. Dan supaya untuk lebih si manajemen ini lebih aware. Nah, sampai situ berarti. Okay. Nah, terus ini bagian terakhir, bagian yang paling unik mungkin ini menurut gue. Ada nggak sih cerita menarik atau tantangan, apalagi kan kamu cewek gitu ya, bekerja di lapangan di site yang ya itu gue bilang sih, ataupun di hampir semua site itu biasanya aksesnya sangat susah menuju ke situ. Terus juga ada terisolasi dengan dunia luar gitu kan. Ada nggak cerita-cerita menarik atau hambatan, tantangannya gitu gimana? Tantangannya yang pasti transportasi juga ya. Mungkin karena ke site-nya itu mesti harus naik speedboat, karena nggak semua orang juga sih mau naik speedboat. Jadi ya, speedboatnya ada yang mabok juga gitu, yang mabok. Dengan kondisi harus dihempas-hempaskan di dalam speedboat itu sendiri. Ntar turun-turun masih goyang gitu kan. Benar-benar. Ya, terus. Jadi kendaraan transportasinya harus naik speedboat. Ketika di lapangan, namanya perempuan ya, terkadang kan orang nggak terlalu segan. Jadi bagaimana tantangannya, bagaimana caranya kami sebagai seorang perempuan bisa menarik
perhatian-perhatian dari semua pekerja itu agar mau mendengarkan advice-nya kita, mau menuruti apa yang udah kita sarankan. Terus yang paling menantang lagi yang ketika kita harus mengontrol di ketinggian. Wow. Mengontrol naik-naik gitu ya? Ya, naik. Karena kan melakukan risk assessment kita harus melihat secara langsung. Dan okay, kita harus menghadapi manajemen. Karena kita ada yang namanya, kalau sekarang itu kita sebut safety management meeting. Itu setiap minggu, jadi kita harus meeting ke manajemen. Bagaimana menghadapi semua manajemen, karena rata-rata manajemennya itu adalah ekspatriat. Jadi semua orang luar. Dan di situ tantangannya adalah bagaimana cara kita membuka mindset semua orang-orang ekspatriat itu agar mereka itu lebih aware dengan safety. Karena safety berhubungan dengan budget atau cost. Nah itu susah banget. Ya menurut apa yang gue lihat gitu ya, apa yang gue rasakan juga, concern terhadap keselamatan juga di kita masih jarang sih ya. Karena ini bukan priority utama suatu perusahaan, karena kan perusahaan kan intinya bagaimana dia melakukan usaha untuk memproduksi sesuatu barang gitu kan. Jadi yang lebih dititik beratkan adalah gimana caranya produktivitasnya tinggi. Nah, biasanya faktor-faktor yang di luar daripada itu kurang diperhatikan. Nah, ini juga harapan dari kita perusahaan lebih aware lah terhadap hal itu. Jadi ya mudah-mudahan aja dengan adanya vlog ini nanti perusahaan yang melihat bisa lebih aware, karena ini penting banget sih, karena semua karyawan juga ingin mengharapkan kita di tempat kerja dengan aman, kita pulang ke rumah dengan aman, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak istrinya, membawa penghasilannya juga untuk mereka gitu kan. Kita nggak mau yang namanya karyawan itu pulang cuma nama, tinggal nama gitu kan. Itu sangat-sangat tidak diinginkan oleh siapapun. Meskipun sekarang katakan ada dapat asuransi sekian, ya tetap aja sih asuransi itu tidak akan bisa menggantikan seseorang. Ya, okay. Benar kan? Karena kunci dari keberhasilan atau kesuksesan dari suatu perusahaan, kuncinya adalah pada keselamatan dan kesehatan karyawan tersebut. Dengan karyawan yang sehat, dengan karyawan yang bekerja dengan selamat, maka akan mengurangi dari cost perusahaan itu sendiri. Dan dengan karyawan yang sehat dan selamat, maka karyawan tersebut akan bekerja semaksimal mungkin, dan itu akan menghasilkan produksi yang tinggi juga untuk perusahaan tersebut. Jadi keselamatan kerja itu sebenarnya bukan kebutuhan, tetapi investasi di masa depan untuk perusahaan itu sendiri. Investasi itu biasanya kalau pengusaha senang banget tuh bahasa investasi itu kan, karena pasti akan dapat profit kalau investasi itu. Oke, nah tadi gue singgung tentang asuransi gitu kan. Di semua perusahaan seharusnya sudah menerapkan ada asuransi ya. Kalau untuk owner itu sudah pasti ada asuransinya sendiri. Kalau sekarang itu kan kalau di owner ada dua, jadi ada asuransi swasta yang memang bekerja sama dengan perusahaan itu sendiri, dan yang kedua itulah BPJS ketenagakerjaan ya. Nah kalau untuk kontraktor sendiri, jadi ketika mereka mengajukan di situ namanya induction itu adalah training safety ketika mereka pertama kali masuk. Okay, dan itu mewajibkan mereka melengkapi dokumen-dokumen yang pertama itu paling wajib adalah identitas diri, yang kedua itu adalah asuransi. Karena siapa yang bisa menjamin dan bertanggung tidak terjadi kecelakaan kerja? Kalau asuransi itu bagian daripada safety officer nggak tugasnya? Nggak. Oh nggak, itu nanti HRD yang ada yang untuk verifikasi. HRD. Tapi rekomendasi ini harus diasuransi dari ini tidak diasuransi, ada juga dari safety? Dari safety membuat, kalau di perusahaan saya dari tim safety membuat memorandum yang memang di-approve oleh manajemen, yang mewajibkan setiap perusahaan itu menjamin si karyawan dari sebelum dia masuk dan sampai dia keluar. Karena potensi bahaya itu bukan hanya pada saat sedang bekerja. Potensi bahaya itu dimulai di saat si pekerja keluar rumah dan menuju proses ke tempat kerja, bekerja, dan ketika pulang kerja. Okay. Jadi, dasar dari K3 itu, fondasi utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menjamin
keselamatan pekerja dari mulai dia berangkat dari rumah untuk bekerja, bekerja dan sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Oke, berarti lingkup K3 itu sebenarnya bukan cuma pas di dalam perusahaan ya, tapi sebelum dan sesudah. Iya. Ada rentetan di situ. Jadi ketika kita keluar daripada rumah juga itu sudah termasuk tanggung jawab dari seorang supervisor ya. Dengan catatan tujuan dari keluar rumah itu memang untuk bekerja. Nah, itu penting ya. Jangan sampai suami izin ke istrinya gitu. Wah, aku pergi dulu ya, mau ke mana, Pak? Mau kerja gitu. Padahal pip gitu. Mampir ya. Itu enggak dijamin sama safety officer. Bukan tanggung jawab safety officer. Bukan tanggung jawab safety officer dan bukan tanggung jawab perusahaan ataupun BPJS itu penting. Kerjaan lagi. Itu penting. Karena itu kemarin penting. Saya juga habis dapat training juga dari BPJS tenaga kerjaan. Jadi yang memang ini adalah info ya. Catatan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa kecelakaan kerja yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah kecelakaan yang terjadi ketika si pekerja ini keluar dari rumah dengan tujuan bekerja, menuju tempat kerja dalam keadaan bekerja, dan ketika dari tempat kerja pulang ke rumah dalam kondisi pulang dari kerja. Nah, ini penting ya. Jadi ibu-ibu di rumah tolong diperhatikan bapak-bapaknya. Jangan sampai alasan kerja tapi nggak tahu kemana. Karena itu tidak jamin asuransi. Terus cerita lainnya, Pak, ada lagi nggak? Cerita unik lainnya, tantangan terberat kamu jadi seorang cewek di lapangan gitu. Tantangannya sih karena kita harus menghadapi yang namanya juga pekerja ya. Karena pekerja proyek sendiri kayak kontraktor sendiri kan. Mereka tuh nggak semuanya dari orang yang backgroundnya sudah punya pendidikan. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara membuka mindset mereka, mengajarkan dengan kalimat-kalimat yang memang sederhana dan mudah dicerna. Itu tantangan banget bagi semua pekerja lapangan biasanya. Tantangannya ya itu. Bagaimana bagi kita yang muda-muda, bagaimana kita meyakinkan orang yang lebih tua mau menuruti nasihat kita. Terus juga ya dengan berbagai macam, mulai daripada basic pendidikan mereka yang ya sorry to say masih rendah. Terus juga karakter mereka sendiri, biasa orang lapangan keras-keras gitu ya. Ya, dan banyak lagi lah tantangan-tantangannya yang gue yakin orang lapangan, orang yang bekerja di lapangan pasti ngerti banget susahnya itu. Dan kuncinya kita tidak boleh menghakimi ataupun memaksakan. Yep. Karena seseorang itu akan lebih mau menerima masukan-masukan kita ketika mereka itu dirangkul dan diberikan contoh. Ah, itu penting banget. Jadi orang safety nggak mesti walaupun kita tinggi kedudukannya dalam tinggi posisinya dalam sebuah perusahaan, kita nggak bisa mentang-mentang ha gitu kan, nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua gitu, kita ya tetap harus keramahan kita sebagai orang tua harus tonjolkan ya, jangan nggak bisa gini itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Tunjukkan attitude kita yang baik, maka orang juga akan dengan sendirinya akan mengikuti apa yang kita instruksikan gitu ya. Benar? Dan orang safety harus tidak boleh bosan-bosannya memberikan masukan, advice. Karena memang menurut saya sih hasil kerja seorang safety itu bukan kayak tim proses ya, yang memang produksi sekian, hasilnya sekian. Kalau safety itu lebih ke investasi ya. Jadi ketika perusahaan tersebut pekerjaannya bekerja dengan aman, sehat, dan selamat, maka otomatis produksinya itu akan lancar karena si pekerja ini bekerja dengan maksimal. Benar. Jadi safety itu adalah investasi. Oke, mungkin itu aja vlog kita hari ini. Semoga bisa sedikit memberikan kalian wawasan. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bisa menggali lagi seputar dunia safety officer ataupun dengan dunia-dunia yang lainnya. So, tunggu terus vlog gua di channel yang sama. Thank you.